Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan air zam-zam untuk kita mengambil wudu. Bukan air zam-zam tu memang air yang sangat mulia ataupun air yang paling mulia di atas muka bumi ni. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air zam-zam adalah air yang paling tinggi martabatnya, air yang paling mulia Kerana air zam-zam itu kata Nabi dia memberikan kekenyangan ataupun menyerupai dengan makanan dan memberi kesembuhan kepada sekalian penyakit kata Nabi. Jadi itu kelebihan air zam-zam lah. Kemudian kalau kita nak menggunakan air zam-zam untuk kita berwuduk, bukan sekadar berwuduk sehingga kita nak mandi dengan air zam-zam, adakah boleh? Maka ittifaq ulama, jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i kita, begitu juga disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dan sebagainya, maka perkara itu tidaklah dimakruhkan kata ulama-ulama kita jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidaklah makruh untuk kita menggunakan air zam-zam sebagai wuduk dan sebagai untuk kita mandi. Cumanya ada setengah ulama berpandangan tidaklah diharuskan untuk kita menggunakan air zam-zam untuk kita membersihkan najis, menghilangkan najis seperti mana ialah kita membasuh air kencing dan sebagainya, maka itu tidak boleh lah. Setengah ulama berpandangan begitu. Setengah pandangan ulama mengatakan tidak mengapa hatta kepada untuk menghilangkan najis. Cuma ulama menyatakan dia adalah khilaful aula, maksudnya menyalahi kepada perkara yang lebih utama. Yang lebih utamanya janganlah kita gunakan air yang suci yang mulia ini kepada perkara-perkara begitu Sebaik-baiknya kita simpan air zam-zam tu untuk kebaikan tubuh badan kita, untuk kita buat minuman, untuk kita hilangkan penyakit daripada kita. Orang kata membazirkan air itu adalah untuk melakukan perkara yang sia-sia Jadi hukum air zam-zam begitulah. Jadi air zam-zam ni boleh kita ambil wuduk dan boleh untuk kita mandi Kemudian ada satu riwayat daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas menyatakan makruh. Maka ulama menyatakan itu yang dikatakan makruh itu ditakwilkan kata-kata Ibnu Abbas tu sekiranya air zam-zam itu dalam keadaan yang sedikit. Maknanya air zam-zam tu mungkin dah bilangannya terlalu sedikit, maka ketika itu makruhlah kalau kita gunakan air zam-zam untuk berwuduk ataupun untuk mandi. Tapi sekiranya air itu banyak, maka tidak makruh. Dia maknanya air zam-zam tu dia ada kelebihan dia sendiri. Jadi kalau kita membazir dengan perkara yang lain, jadi rugilah kita luput kelebihan untuk kita minum sebagai syifa sebagai penyembuh kepada penyakit-penyakit dalaman kita dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala.